Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada lebih baik dan patarang kasih dan rasul marajata lalu disesai arjana Allah ta'ala. Nasabah kalimat hamdalah, alhamdulillah. Namun kala kisi kamak kisi rantai maka wana wani maka wana menerimala mamari bayi sininna yoro amak amalak madi cinta amalak-amalak raih digau sejak hari pertama bulan suci Ramadan. Nah tadi mamari jini malam ta'ala nah untuk baiki rejino dan dunia dibuat pangeran insyaAllah. Salawat dan taslim lori ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi panutan buat kita dan semoga sampai akhir hayat kita kita selalu mengikuti jejak beliau. Sinina umat sanuman lagi karena masih mengalau ta'ala relena ia menurut cuma para kakili kuminasi rampi di setiap karena dua ayat yang berminum mengalau ta'ala maktubur hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kira-kira bertinggi ialah api ruang ialah suruh ialah petunjuk dilalena kata Tuhan di nota sahabat ini nangka kisi mata mulai lalena petunjuknya pada Tuhan dan Tuhan Allah Ta'ala yang mengikuti din Islam. Sehingga masa ini hadir judul ceramah Tuhan ini adalah sebuah hadis. Hadis ini sangat populer di masyarakat, malahan orang membuat lagu ialah hadis ini. Begitu nampak petukan Nabi Muhammad asbabun hurufnya yang hadis ini kasih di waktu Nabi dan Adam kusih di pemuda tak kajenak cak kenung seakan-akan tidak ada harapannya. Maka Nabi memesan hadis ini kepada anak muda ini. Tentu mesti hadir juga pesan ini ditujukan kepada seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia lima pasal tiga hadir. Lima pasal lagi selama kita hidup sini nak pada gue pasti nak boleh mana pasti yoro imani pasti terjadi di sisi kita. Cuma kadang-kadang manusia kerangkali yang patuhi macapa ayat dari teman kerindu ya kadang-kadang diruntupi balina baru kita ada namanya bersalam. Sehingga mesti hadir sejadah jamaah tarawih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni hamsan qabla hamsin. Fa kayunai lima asl sebelum Napoleon Loki lima asl. Ya lima asl sejak hati terjadi kepada setiap manusia selama kita hidup.
Namun saja jika hadir syabab baga kablah haramika, masa muda sebelum masa tua. Nari ibu-ibu ya sih masa muda mesti hadir, luar biasa kenangan-kenangan ya masa teman tetap. Kui tadi memang kada malu masa muda tak pasti mengeraman. Pokokna deka mawatak deka mawatak aku kampaman. Ya. Jadi nari ibu meloki isengi mangga kanjakna masa muda. Aja katanya anak muda ini dari sini anak muda ini. Ya. Tiga berita ini tumpah tak tetapi maka nama aku tetap bu tempoh tak perlu. Ya. Sehingga masa depan ini dari masa kumalah ta'ala masa muda adalah masa keemasan, masa menggantungkan cita-cita. Ya, nari kau melukis tari yang aman untuk segala yang mengkadar tiga yang saya sih masa muda. Ya, nari kau melukis mampi cara umur. Boleh orang bisa hadir masa muda tadi betulnya masa muda bisa maksimal organ-organ tubuh itu hanya maksimal 40 tahun. Ya, gangguan kota pelotok ini berutama masa muda betulnya. Makanya dia roh tak kulit tak, makanya pak kita tak, makanya pari keringat tak, makanya tenaga tak. Nah ini pun dia roh pasti hadir, mau mulai tak, tak dengan taksi di sini, mau mulai di masalah pak kita, masalah mau mulai di masalah pari keringat. Iya, itu masa muda sih hadir. Nah di makamnya roh wahai ada adikku yang pemuda dan pemudi pergunakan masa muda. Apa yang mesti kita lakukan? Salah satu di antaranya adalah menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Jadi namun itu macam makanya lebih baik masa muda hilang daripada masa tua surah. Betul mesti jahadi dipakai guna ya roh tempo tak melulu pigo deji pigo amalan amalan aku kena mesti jahadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, bukan ibadah secara umum. Apa saja kegiatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Bahasa nama nanti membaca zikir di antara salat tarawih dia berbagai masa mudahnya. Ya. Dia belum nikmati hasilnya sekarang. Tapi tunggu hasilnya 40 tahun ke depan dan nikmati. Masa muda otak kita, saraf-saraf kita bisa maksimal. Imam kita bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz, minimal juz ke-30. Ya. Nari kemampuan mesti hadir. Ya. Jadi di umur awal. Ya. Madari yang ketiga kayak sampai. Ya katanya gagal bisa jadi. Ya katanya gagal bisa kuat. Banyak apalagi kelas orang-orang ini. Kamu pemuda dan pemudi bisa kita melakukan banyak kegiatan. Salah satu di antaranya membantu penelitian, menyiapkan orang buka puasa, menjadi MC dalam menyampaikan pesan-pesan. Itu adalah suatu kegiatan yang positif. Ya Allah pesan dan Allah sedih dan kita khusus pakai dunia masa muda sebelum masa tua. Ya,
Teman-teman itu mesti kehadir mengukir yang ada sekarang pada dirinya, rumahnya, hartanya, itu terjadi, itu disiapkan pada waktu muda. Ya ketemu Tuhan mesti hadir. Ya. Hanya semangat panggil orang itu merokok. Tidak ada waktu lainnya. Ya, salah jadi dibacanya di bawah. Sini nama masalah berbeda dan semua lalu. Gagal dan minta dan pesan ini. Kuhoji di tempat tua ini. Masalah minta. Nah, bojih malam ta'ala tempat tua ini. Nama kanjak, maka kasihan lah. Nijal bilang bina bojih di malam ta'ala. Tumal boi nama kanjak pakasian lori malam. Nah sahabat itu teman-teman mesti kehadir makanjak sepanjangnya wajar. Ya padanya kan nanti sekali lo tanya kalian mau lori tidak mungkin. Ya ini wajar nih ke masa muda bingung kita sih padahal banyak waktu kita untuk melakukan hal yang melanggar tidak sesuai dengan agama kita. Ini kita pakai lunai masa muda. Lo di agama malam tanah bingung beci ini orang sebanyak namun jalan yang malam tanah malah kamu masih muda hadir di pada masa nanti. Salah satu yang diberikan naungan yali ajin cina kemudian kemalau kalanya pada masa di tengah teriknya panas adalah pemuda yang terkandung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini masalah menurut kedewa kemalau kalanya itu yang pertama. Yang kedua wasihat terkabulah sama kita waktu sehat kita sebelum datang namanya sakit. Iya tentu bisa mandi di mesti hadir rasanya ya sini merasa minimal semua ya dalam menarik pulau ini sedihkan ya karena mereka teman isi ini gak kita nanya itu malah saya aja tuh katanya cuma di sini tension kemana tuh malah saya kita nih maka dari mana kita mau manisi pasti coba dicari lagi tuh belum ke apa influenza atau demam melaksanakan sholat mendirikan sholat tidak bisa sempurna logis macam ini macam kis lo gimana berjamaah dan dulu juga ketemu nasa coba kita lihat hari sejak selesai yang ada di puskesmas yang ada di rumah sakit lepas diri Pak Kesian mereka itu mumpung nama panalengki adisi lumpung Allah Ta'ala nalengki Allah Ta'ala untuk kantor gimana berjamaah. Nah ini nari di pagi kita makanjak tak pakai pun nari mite yang makanjak minimal kira akan berpan. Nah makan nari di pagi kali ngomong malam kala makanjak angkali itu ceramah. Ya itu nama mungkin sudah ada sama dirinya. Ya Iroh membaca itu. Ya namanya membaca minat membaca orang itu kurang tapi daya membacanya kuat agama maksudnya juga hadir yang boi surai makgali ceramah ya iruntuna sisule menri ya mende ni kaya tarik mambacai WA
Makba jenis tantram. Dia berjam-jam, berjam-jam nalelun sinam masalah hadir. Kita pakai gunai disita. Engkau mampu untuk kemanas padahal kemanis materu. Engkau cuma demi beli. Apalagi belah secara odam sudah hadir. Yang gak ia lintah ramalan pancak pulang kita mungkin ramalan tahun depan belum tentu hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu pakai gunting yang disinta. Yang ketiga yang maksudnya hadir nasabah karena sinamika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa marawa wa kaula suhuna waktu luangmu sebelum datang namanya sempit. Jadi lo betul anak sejak hadir kayak lo kita selalu kita berhidup, jangan hanya selalu keuntungan material kita itu, tetapi perbuatan yang baik, amal yang baik selalu kita hidup. Kita usahakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, NKDC, TV Bangun. Ada nama CSC, Robert Pitt. Nasabah itu sama itu, setiwa itu. Nah, kena kini asyik buka itu. Namun masam pajam, panter itu mani. Ya, si panter, asyik kita kurang acara main, mak pito-pito. Ya, kita harus hidup. Ya. Masa lalu menutup karena masih dua malam tak ini. Jangan sia-siakan waktu itu berlalu tanpa ada perbuatan yang baik kita lakukan. Karena orang Arab mengatakan waktu itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Kalau kita tidak menahan, kita akan terkilas dengan waktu. Waktu itu tidak berulang. Ya. Ramalan yang terakhir tidak mungkin akan kembali Ramadan tahun 2023. Kita hampir duduk sejak ya, mungkin engkau mampir rakyat ini belum ramalan ini. Agar ini sendiri, tentu biasanya kan ini. Pakai siang perlu, sumpahnya sumpah sunnah. Pakai siang sunnah, pakai siang perlu. Kiraan tentang Quran mengaji bersihin banyak hal yang bisa kita lakukan maksudnya sehingga maksudnya hadir dan maksudnya mengalami alam engkau mau bantu insya Allah supaya berani keluar dengan sabar pada naik umur malam itu mengalami alam nah engkau yang menemani itu pakai siang kira kemarin kedua ada serangan untuk beberapa ini memberikan di channel ini mana jemaah sidang yang terami kebetulan alihkan tempat bicara ini berbelan-belan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.